Sorry guys, jaringannya biasalah. Halo, selamat datang. Jaringan cuy, jaringan. Sorry. Lanjut. Jaringan guys, sorry. Gue bikin kandang janda bang. Mana bisa? Jandanya aja nggak ada. Ada-ada saja kalian. Ntar siapa tahu ada binturong yang janda ya kan? Ini binturongnya nih lagi nggak gerak guys, lagi mageran mereka.
Besok belum tahu, belum tahu besok upload apa enggak. Koneksi saya lagi jelek banget. Bah, sama. Sama-sama, guys. Sepertinya Nuzunul Norozaki ingin mencari janda atau dia yang janda. Rozaki sesat. Kalian aja gandeng buaya darat. Wah, kalau buaya darat belum ada di sini, guys. Nanti kita bikinin kandang buaya darat. Nanti isinya kalian semua, ya kan? Yang suka nggak ghosting-ghosting. Harusnya repot kalau janda berkeliaran. Wes, angel-angel. Nabila Ramadona. Aku tinggalnya di Banjarmasin, guys. Kira-kira sampai jam berapa, bro? Bang. Paling sampai jam 12-an aja sih. Di Jogja banyak banyak keliti ya. Iya, dengar-dengar lagi banyak keliti. Kemarin kan ada yang jadi korban kan itu. Lagi makan, lagi nyari sahur. Ternyata jadi korban keliti. Malam di Jogja serasa GTA, iya. Bener. Cocok buat menguji adrenalin, ya kan? Menguji kejantanan. Makanya hati-hati, guys. Dimanapun harus hati-hati, apalagi keluar malam ya kan.
Kita nggak tahu ketemu sama siapa, sama siapa. Kemarin buat kandang Timberwolf berapa lama, Bang? Kemarin sebenarnya cepat aja sih, mungkin 4 atau 6 jaman lah. Cuman karena dicicil-cicil, hari Minggu, Senin, Selasa. Nah, Rabu baru selesai upload. Makanya lama. Semoga Remora 100 ribu, amin. Amin, amin, amin. 10 ribu juga amin, alhamdulillah. Kan? Thank you ya buat kalian yang udah subscribe, yang udah support. Thank you, thank you. Halo Bang, aku baru di channel ini. Halo, halo, kami ini Akmal. Selamat bergabung. Hari Sabtu bikin exhibit, nggak tahu, lihat ntar kalau ini udah selesai yang si California lain, ntar baru lanjut bikin exhibit beruang apa polar bear, atau mungkin kayaknya polar bear sih, polar bear belum pernah bikin juga soalnya.
Ada udang di Balikpapan mengundang orang beranak delapan untuk makan udang lalapan yang dijual pedagang kaki delapan. Ha? Pedagang kaki delapan. Ntar pedagangnya masuk ke itu, ke Guinness World Record. Pedagang kaki lima dengan kaki terbanyak. Tunggu bentar, ini kok jadi kayak gini ya? Bentar guys, sebentar sebentar. What happened ini? Jadi gini ya. Bang, besok Jumat, jangan sampai Jumat kelabu. Ya enggak lah, Jumat berkah dong besok. Malam Bang, bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar, lancar. Di sana jam berapa? Di sini jam 11 lewat 10. Ntar aja deh ini. Kita main santai aja dulu. Nggak fokus gue guys, perencanaannya kurang bagus jadinya berantakan gitu. Kita main apa nih, kita main santai franchise kah atau unbox juga? Lah there has been error kom. Oh, error. Main Planet Zoo dari tahun berapa, Bang? Dari pertama rilis 2019. Pasti bingung ya, bingung. Bingung saya, Pak. Mau digimanain? Franchise-nya kok error ya? Tadi pas di share jadi keinget Pulau Singalaut. Iya, sebenarnya mau bikin ada sedikit pulau di tengah, bukan pulau juga sih, pokoknya
buat si si layannya itu ntar dia bisa berjemur di situ. Ya kayak pulau sih. Cek si Zoo. Oke, boleh boleh. Si Zoo. Sisu, sisu, sisu. Oh ini. Sisu. Thank you Sisu. Episode S Asia Sisu. Thank you Sisu. Udah selesai soalnya. Coba kita masuk ke Sisu. Gitulah guys ya, kalau lagi nggak mood bikin exhibit itu pasti gak bagus jadinya. Buat yang baru bergabung, hola. Nah, sebenarnya buat yang tadi itu gue referensinya itu Ueno Zoo. Sama referensinya Ueno Zoo, terus ada juga Omaha Zoo. Jadi kayak batu-batu gitu. Terus kalau yang Ueno Zoo itu dia kayak exhibitnya itu ada dua. Jadi satu yang underwater sama satunya itu outdoor. Kalau yang Omaha Zoo itu dia nggak tahu ya, dia kayak outdoor gitu, terus kayak temanya kayak batu-batuan kayak gitu, kayak pegunungan gitu. Nah tadinya pengen bikin gitu, cuman cuman jadinya tak bagus. House flipper kapan bang? House flipper ntar deh ambil ya. Habis Planet Zoo terus House flipper bisa sih. House flipper. Iya sih, udah lama banget nggak main house flipper. Luxury DLC-nya aja belum gue beli nih. Udah dong, udah makan. Udah dua kali makan. Bang, kalau itu mau di sandbox kok bisa nge-lag? Kenapa ya? Maksudnya nge-lag kenapa? Nge-lag pas lagi main atau nge-lag apa tuh? Kalau nge-lag di twin aja, di setting di grafisnya aja. C
Tadi buka pakai apa? Pakai es buah. Oke, selamat datang di Izu guys. Ini ada visiting player, ada Pixel Waste, ada Mari ini siapa nih? Nih luas banget ya. Si zoo luas banget nih guys. Kita sambil jalan-jalan aja kali ya. Lihat si zoo. Izu ada yang ingat nggak berapa bulan baru selesai ini? 8 bulan kali. 8 bulan apa 9 bulan ya? Izu. Wah, kangen juga sih, guys. Walaupun udah selesai tapi kangen juga sih. Nah, ini billboardnya nih. .s Asia animalisnya ada semua di sini. Terus wilayah persebarannya juga. Prehistoric Kingdom. Kalau Prehistoric Kingdom emang udah keluar. Kemarin sih tertarik. Tertarik banget tapi gak tahu udah keluar apa belum. Nah, di sini juga ada board-nya nih. Zoological and Forest Park. Nggak tahu ya ini zoological atau forest park. Kayaknya nggak ada forest-forestnya sama sekali. Nah, ini tiket entrance-nya nih. Untuk dewasa 35.000. Anak-anak 30.000. Weekday 40.000, weekend 50.000. Wah. Gila mahal juga ya. Akses masuk menggunakan akses card Sizu yang telah disediakan di tiket box dan harga 30.000, saldo 20.000, 60.000, saldo 50.000. Nah, wih, lengkap ya ternyata gue bikin ya. Nah, ini masuknya nih teman-teman. Nah, ini ada penunjuk arah sebelah kanan itu coffee shop Kayu Merah Coffee. Terus parking, area parking di sana. Nah, terus di sini juga. Nah, conservation. Oh, di sebelah sini ya tiket box. Mulai dari 11 bulan yang lalu, rapi. 5 bulan yang lalu, iya. Sebenarnya masih banyak yang mangkrak sih, guys. Termaksud Indonesia Zoo itu masih sebenarnya masih ada. Di Indonesia Zoo itu masih ada area Jawa yang belum selesai. Kemarin kan udah Bali udah. Terus lagi ya. Bali udah. Area lagi ya? Kok gue lupa ya? Pokoknya ada area Jawa sih cuman belum selesai. Nah, ini tiket boxnya di sini. Nih. Tiket box, this way beli tiket lewat sini. Nah, ini komen-komen kalian nih. Ini siapa nih yang namanya ada di sini nih? Tuh, Ayam Bagas Bang, ntar bikin primate shot Asia kayak bukan orang hutan. Oh, ntar. Terus ini ada, wih ada animal kabur nih. Danger, animal has escaped. Tuh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Silau. Silau ya, apa karena berlawanan arah matahari? Kita silokin. Tetap nggak mau juga, guys. Silau, silau. Oh. Malam kali. Kalau malam, wah sama aja. Sama aja ternyata. Ada Zuko, terus siapa lagi tuh?
turu rentoren terus, wah nggak jelas, sakit mata guys. Wih ada apa ini, ada apa ini? Oh tolong tolong, katanya tolong, ada yang kabur, tolong tolong. Ini udah aman, gak ada lagi. Berapa hari bang bikin zoo? Wah berhari-hari guys. DLC Eropa udah keluar. DLC Eropa udah keluar, cuman belum 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 kita mainin. Belum kita mainin sama sekali. Dua DLC ini ketinggalan kita, guys. Bang, rencana kandangnya nggak banyak, soalnya nggak yakin mirip persis. Kalau udah mainin dong. Tadi udah dimainin, cuman karena mod yang nggak dapet, jadi kita sambil tour aja sih. Ini kemana dulu nih guys? Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan gondola aja sih. Kiri atau mau naik gondola? Kiri atau mau naik gondola? Tuh pilih-pilih. Ini kemana dulu nih guys? Ke kiri apa ke kanan? Kiri atau mau naik gondola? Kiri atau mau naik gondola? Tuh pilih-pilih. Kanan 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 kiri putar. Kalau kanan berarti gondola dong, naik gondola berarti. Ini kemana dulu nih guys, ke kiri apa ke kanan? Kiri kanan, ada yang kiri ada. Oh ya udah deh, kita ke kiri aja. Kita ke galeri insect reptil. Nah ini bagian depannya information board, information board lagi, information reception. Ini ada informasi ibu-ibu yang jaga, ibu-ibu guys. Nah ini ada ornamen-ornamen ya kan, orang utan, buaya. Di sini ada oh ya ada buaya. Nah ini nih. Ini Goliath Battle. Cuman di sini kosong, kita isiin Goliath Battle. Nah, ini kita adopsi jantan. Betinanya juga sekalian. Gondola, gondola. Oh iya, ya udah habis ini kita langsung ke gondola ya. Naik gondola. Udah subscribe. Oh iya, thank you Irma. Siapa yang pernah ketemu ular? Tuh, ditanyain tuh siapa teman-teman yang udah pernah ketemu ular. Kalau ini Titan Battle, kita isi. Ternyata karena dianggurin jadi habis guys, isinya itu enggak ada, pada mati kali ya. Isin Titan Battle lah, expired. Oke ini aja deh, Emiliano April. Salah masuk dong.
malah masuk di sini. Di sini kita isiin apa dong? Lah, salah isi dong. Udah kita isi sama gua konstruktor yang gold. Wah, boleh juga nih. Baru lihat, guys. Apa gua baru lihat yang gold. Wah, keren. Keren, cuy. Udah kita masukin sepasang. Eh, serius. Gua baru lihat nih. Yang gold. Wih, keren parah cuy, yang gold ini. Wow, wow. Cuman kok motifnya kayaknya kurang bagus. Kayak putihnya tuh kayak kayak apa ya? Kayak putih banget gitu. Ini ular nih, ini ular nih. Nih. No. Lagi ke air terjun ada biawak. Oh iya, hati-hati tuh di air terjun, bukan cuma biawak, ular ada juga. Halo Hafiz. Nah ini terus ada apa lagi ya di sini ya? Oh di sini ada boa konstriktor juga guys. Nah jadi ini area reptil, area ular-ularan semua nih. Ini boa juga kan? Oh iya, lo anak Honda. Ini lo anak Honda, guys. Ini giant Malaysian leaf insectnya malah nggak ada juga. Kita isiin dulu deh. Adopsi, adopsi. Lah, akhirnya. Nah, biar adil gini nih, jantannya satu, betinanya dua. Nah, dan oke deh, masuk. Nah ini untuk glass exhibitnya yang custom harusnya kayak gini sih, harusnya bisa bikin sendiri. Kalau kayak gini kan udah kayak template aja, tinggal taruhin hewannya langsung otomatis, nggak seru. Nah ini ada information boardnya juga di sini. Oke, kita ke gondola sekarang ya. Ke gondola, gondola. Lagi bersihin kaki ketemu ular, abang pernah dengar mandiin, mandiin ketemu dua. Hah? Wah. Serem juga itu. Eh ini malam Jumat loh. What? Bye bang, gue mau tidur sih ya. Dadah Keno. See you.
Paling bentar lagi nih guys, sampai jam 12. Oke, kita langsung naik gondola biar kelihatan semua. Naiknya itu sebelah, oh naiknya sebelah sini. Nah. Nah, ini mumpung nih ada yang mau jalan, kita langsung. Tunggu bentar. Wah, kehalang lagi. Enaknya gimana nih kameranya? Mau yang set gini atau yang interest? Mau yang kayak gimana nih, guys? Ah, nggak sampai sahur. Ntar lagi. Sampai jam 12 aja. Sampai jam 12, habis itu gue mau tidur juga. Enaknya gimana nih kameranya? Tuh kan? Pasti dah. Pasti kayak gini guys, kalau udah first person atau tampilannya itu orang ketiga gini, pasti langsung ngebug gini, langsung tak ya. Gak jadi deh tour kita. Iya, bentar ya, gue restart dulu. Dua makhluk hidup. Senyamanmu aja. Bentar guys, ini Planet Zoo-nya nge-stuck. Biasanya kayak gitu sih penyakitnya. Kalau udah first person pasti tiba-tiba nge-stuck. Coba restart dulu Planet Zoo-nya, habis itu kita lanjut selesaiin gondola tour.
Oh, berarti third person aja ya, kita third person aja. Iya sih, soalnya kalau first person pasti nge-lag. Serem amat suaranya tadi. Oh, itu suara itu. Suara gila, eh si lain. Kedap-kedip. Kedap-kedip gimana tuh? Oh. Ini kali. Mungkin karena gua pindah-pindah dari browser ke in-game. Ya, belum. Kita selesaiin turnya tadi baru gue off. Kan tadi belum selesaikan turnya pakai gondola. Nah, kalau udah kali putaran udah kita lanjutin. Oh iya. Gak apa-apa, amat nuruni. See you, thank you udah nonton. Oke, berarti kita langsung aja tur nih teman-teman. Pakai gondolanya. Nah, ini mudah-mudahan nggak lag kayak tadi ya. Nah, kayak gini aja deh. Ini paling aman biar kelihatan semua. Tunggu sebentar, kita set berapa ini? Mau jalan set berapa? Oke. Nah, sebelah kiri gue jadi tour guide-nya. Sebelah kiri itu ada Bengal Tiger. Sebelah kanan ada African Lion. Terus sebelah kiri ada nah, gue lupa kan. Macan Dahan. Sebelah kiri ada Macan Dahan. Terus sebelah kanan kita akan melewati Anbar. Beruang, beruang madu, Anber, kan itu kan matahari ya. Anber itu beruang, beruang matahari. Eh kok, kok jadi beruang madu? Nah, di sebelah kanan ini ada pelikan.
Terus sebelah kanan lagi itu ada area kandang gajah sama Malayan tapir. Terus di bawah sini ada Galapagos giant tortoise. Terus sebelah sana area Toraja itu ada babi rusa. Terus sebelah kanan area Kalimantan itu ada bekantan. Nah ini nih orang hutan, ini sebelah kiri ini orang hutan guys. Kelihatan gak orang hutan ya? Harusnya first person sih, kok cuman kalau first person bakalan nge-stuck kayak tadi lagi. Nah sebelah kanan ini sebenarnya rencananya gue pengen bikin hotel di sini, terus sama area safari, tapi sepertinya PC gue sudah tidak mendukung untuk lebih luas lagi, nggak cukup memori untuk ekspansi ke wilayah yang lebih luas, jadi kita cukupkan untuk Sizu. Nah sebelah kanan ini saltwater crocodile. Tuh ada berapa ya? Ada banyak tuh guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak, banyak banget ya. Terus di sebelahnya itu ada kandang binturong. Kemarin binturongnya habis, kita baru nambahin 2. Gak tahu sekarang udah berapa. Cuman sayang banget ya gondolanya tuh nggak lewatin area Afrika, jadi kita nggak bisa lihat kayak unta, bakterian kamal, kaman astrix sama kaman warto sama dole ada di sebelah sana, nggak dilewatin sama gondolanya guys. So far ngedit sendiri sih, gak ada kru. Halo Sabila. Iya dong hafal. Pasti. Tuh kan, nge-lag lagi. Yah. Ini gak tahu dari in-game-nya emang kayak gini, gak tahu kalau di teman-teman yang lain gimana, apa sama juga nge-lag kayak gini apa gimana. Oke deh teman-teman, jadi live-nya segini aja, mohon maaf kalau live-nya kurang memuaskan ya. Udah nge-stuck lagi gini guys, jadi nggak bisa. Gak bisa kita lanjutin karena udah nge-lag seperti biasa. Yaudah deh. Jadi kita lanjutin lagi di next stream. Mudah-mudahan Sabtu Minggu kalau nggak ada halangan sore ya kita live stream lagi. Sama